Memphis Depay lah ya dinobatkan sebagai pemain terbaik pada partai lanjutan Liga Spanyol antara Villarreal berhadapan dengan Barcelona. Pada partai tersebut, Barcelona sendiri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Keempat gol dari kedua tim tercipta di babak kedua. Tiga gol dari Barcelona tercipta melalui kaki Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan juga Philippe Coutinho. Sementara itu, satu-satunya gol dari Villarreal tercipta dari kaki Samuel Chukwueze. Dengan kemenangan ini, bakal Barcelona telah meraih dua kemenangan bersama pelatih baru yaitu Xavi Hernandez. Kembali ke pertandingan, Depay bukan hanya menjadi penentu kemenangan bagi Barcelona, tetapi Depay menjadi pemain yang paling aktif dalam pertandingan ini. Pada partai ini, Depay mempunyai peranan penting dengan beberapa umpan kunci yang dilakukan oleh Depay. Sepanjang pertandingan, Depay tercatat melakukan 5 tendangan ke gawang, kemudian 58 umpan dengan akurasi umpan 85%. Selain itu, Depay juga mencatatkan 2 operan kunci dan juga 4 tendangan sudut.